Jelas mereka ingin mendapatkan kemenangan ini. Toda menyingkirkan pasukan Homeboys 2-0. Ya, itu dia. Pasukan Toda bermain dengan sungguh sempurna. Game pertama. Game kedua sangat-sangat bersih. Dan itu dia, Kimrap. You are next. Itu kata Toda buat masa sekarang. Apa kata Wadid? Pasukan Toda menggunakan motor mereka. Toda langgar. Tonggok langgar sesiapa saja dekat lower bracket ini. Dan pasukan Kimrap, you are next. Get ready untuk match yang akan datang sebentar saja lagi. Buat pasukan Homeboys satu perjalanan yang cukup baik. Satu momentum yang cukup mantap telah dipertunjukkan oleh mereka. Kebaikan daripada season sebelum ini, masuk ke season ini, nampak kematangan mereka dengan begitu baik sekali. Tetapi kita perlu ucapkan selamat tinggal kepada mereka untuk seketika. Ya, walau bagaimanapun, pasukan Homeboys bermain dengan sangat baik juga. Mereka cuba untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ini satu pujian yang perlu diberikan sebenarnya konteks kepada mereka. Ya, saya nampak macam Ava bersedih tadi. Tak apa kontak. Dia rezeki nanti. Dia punya sedih sampai terasa. Saya terasa dekat sini sebab saya pun nak borak dengan Abah. Tapi itulah dia. Janganlah bersedih. Tapi kita akan dengarkan mic check dalam game yang tadi. Tanpa melengahkan masa, marilah kita dengar sama-sama sekarang. Dia banyak gebak punya. Buy one kat mana? Ni mak. Okay, cek. Nice. Barat. Barat meeting. Aku macam tadi. Nice. Lagi tarang ke? Lagi tarang. Dah, mau gap. Dah boleh. Ni dapat. Ya. Mati dia boleh lagi. Ada pemain. Kita kaya gila. Come, I backup you punya. Takut ni. Eh, dah beli ke? Jangan usahkan yang tu kan. Tak usah tu kan. Dia telan. Dia belikan punya. Boleh backup tu. Eh, mantap tu. Aku mati. Rata. Sampai. Ayah dah alti. Boleh. Boleh. Nice one! Tak ada makan. Tengah bus. Guna tengah bus. Boleh end. Aku kek yang besar. Macam pun dah. Nice!